Kebayang gak sih gimana rasanya jadi pahlawan? Biarpun gak sengaja. Dipuji-puji, dielulukan, difoto, dikasih penghargaan. Jadi pahlawan rasanya emang menyenangkan. Tapi kenapa gue bisa jadi pahlawan ya? Oke, Jack. Dengan Ibu Lisa. Jangan panggil saya Ibu dong. Masa Ibu sih manggilnya? Gimana kalau panggil saya Tante aja? Iya, yeah, Tante Lisa. Silakan helmnya dan juga ini maskernya. Tante Lisa? Iya, iya. Helm dan maskernya silakan. Mas, tapi maskernya boleh kan? Saya minta tolong pakein. Boleh. Terima kasih loh udah mau pakein. Ya, mohon maaf ya. Maaf. Iya. Yuk. Loh, kok dibuka? Dipasang lagi, Tante Lisa. Maskernya. Iya, iya. Maaf ya. Iya. Tante. Itu orang mau nyebrang hampir mau ketabrak, Mas. Tante, saya kan lihat. Saya tahu, makanya saya rem. Iya, tapi pelan-pelan ya, Mas ya. Saya takut banget, Mas. Ya, Tante, kita jalan ya. Iya, iya, pelan-pelan ya. Lagi, Tante. Mas, ini kan pertigaan, Mas. Rame mobil gitu, Mas, sama motor. Aduh, Mas, aku tuh tabrak, Mas. Pelan-pelan ya, Mas. Iya, Tante, kita pelan-pelan ya. Ya, minum dulu. Kok bisa sampai drop gini sih, Mbak? Flu berat, Dek. Ya udah Mbak, kalau gitu, aduh, Mbak, kalau gitu nggak usah kerja ya Mbak, istirahat aja. Iya ya. Rezeki itu bisa dicari, yang penting sehat dulu. Aduh, gue nggak kerja deh. The order. Nih, teddy bear warna coklat, ukuran sedang, pita merah. Untuk ulang tahun anak. Lumayan nih penglaris. Mbak Asna, tadi katanya mau istirahat aja di rumah. Kan lagi sakit. Ya, lupa gue. Ini ya Tante rumahnya ya? Sampai juga kita. Iya sih, tapi... Tapi kenapa Tante? Tapi turunnya gimana ya, Mas? Loh, Tante tinggal turun aja. Aduh, Mas, Mas. Ini kepala aku tuh, aduh, pusing gitu, Mas. Hah? Tante, biar saya bantu, maaf. Rasanya kayak jet lag gitu, Mas. Iya. Mungkin Mas bawa motornya terlalu ngebut kali ya. Jadi aku tuh pusing banget, Mas. Kayaknya mual gitu.
Perasaan saya bawa motornya biasa aja, gak ngebut. Gimana kalau sekali lagi Tante pengen muter-muter komplek? Mau kan nganterin?